Assalamualaikum. Okey, kembali lagi bersua bersama Mokteh, okey. Di Mokteh Channel. Channel kesayangan anda. Okey, tak gitu. Okey. Alhamdulillah, okey. Di resipi kali ni Mokteh nak kongsi dengan anda resipi iaitu kuih keria. Memang sedap, sesuai sangat untuk sarapan pagi ataupun menu petang. Buatnya pun tak susah, senang sangat. Bahan pun memang tak banyak, memang senang sangat. Okey, kita tengok bahan-bahan dia. Okey, bahan-bahan. Okey, keledek. Apa-apa keledek boleh campur. Lepas tu bikarbonat, sedikit bikarbonat. Satu cawang tepung gandum. Dan 3 sudu gula perang. Itu je bahan-bahan dia. Okey, mula-mula kita rebus dulu keledek. Campurlah keledek kuning, keledek warna purple tadi, keledek putih. Semua mesti campur. Nampak? Okey. Ambil dalam 3 ketul keledek macam tu lah sekali. Okey, mula-mula kita kupas kulit keledek tadi yang telah direbus tadi. Okey. Ini keledek warna purple. Keledek ungu okey, ni keledek oren. Okey. Mesti campur je semua yang mana ada je. Kan? Okey. Keledek oren, keledek putih. Okey, campur semualah. Okey, nampak. Okey, ni dah siap Mokti apa kopek kulitnya, kupas kulitnya. Okey, macam nilah. Okey, okey, masukkan dalam apa bekaslah. Ini kita tujuan untuk lenyek, dilenyekkan. Keledek ni masa kita lenyek tu kita akan apa jumpa macam akar-akar keledek gitu kan. Nampak macam berakar dalam keledek. Itu kita buanglah. Okey, pilih-pilih sebab nanti kan makan kan nanti lekat pula akarnya kan. Itulah. Okey, buang kalau ada yang macam serabut macam tu buanglah. Macam akar nampak dia tu. Okey, nampak. Macam gitu. Ini kita buanglah. Dia ada dalam okey nampak. Dia kasar nampak. Dia macam akar serabut nampak dia macam tu. Itu buanglah. Okey. Kita nak apa? Isi keledek itu saja. Okey. Okey, lepas dah lenyek, okey. Nampak dia dah tercampur, dia jadi color dia macam tu. Nampak. Okey, nampak. Ni dah Mokteh dah lenyek lah ni. Okey. Okey, lepas tu kita campurkan satu cawan gandum. Okey. Campurkan satu cawan gandum. Dan apa? Mokteh akan campur juga bikarbonat. Sedikit bikarbonat nanti. Dalam apa? Dalam adunan tu. Okey, ni bikarbonat lah, sedikit bikarbonat. Okey, masukkan bikarbonat dalam apa? Dalam apa? Bekas tu. Okey, gaul. Okey, Mokteh guna tangan dia senang nak gaul. Memang buat keria ni memang menggunakan tangan aja senang nak buat. Sebab dia akan tercampur rata lah dengan keledek, dengan gandum tu. Sebab buat ni kita tak akan campur air tau. Tak campur air. Okey, uli-uli sebati sehingga dia bentuk duh macam tu. Nampak? Dia dah jadi macam tu. Jangan campur air tau. Campur air habislah lembik nanti. Okey, nampak tak? Kalau dia dah kita gumpal dia dah terbentuk macam tu. Nampak? Itu bermakna okey, dah boleh buat dah keria kita. Okey, ini Mokteh nak tunjuk, Mokteh nak bentukkan keria. Okey. Okey, ini bahan yang kita dah buat tadilah. Okey. Okey, itu Mokteh dah buat. Okey, ni Mokteh nak tunjuk Mokteh buat keria. Senang je. Okey, ketepikan sikit apa gandum dekat tepi tu. Tu tujuan apa? Tujuan sebenarnya tak nak melekat kat tangan je. Okey. Okey, bentukkan. Celupkan sikit gandum. Lubangkan dia dekat tengah tu. Itu tujuan supaya tak nak apa dia melekat kat tangan. Nampak dah bentuk. Okey. Senang aje buat keria ni. Siapa-siapa pun boleh belajar buat. Lepas tu okey, ambil gandum sikit. Lepas tu bulatkan, okey. Lubang kat tengah tu, celup sikit gandum dengan kat tangan kita tu. Okey, macam tu. Nampak. Okey, dah jadi. Okey, last kita tunjuk. Okey.
Okey, ni last eh. Mokti tunjuk kali ketiga. Okey. Alah, okey. Ah, lubangkan lagi kat situ. Okey. Right. Okey, dah jadi. Senang aje. Ha, nampak lubang kat situ. Janji dia nampak lubang eh. Okey. Lebih kurang macam donat kan. Ha, itulah bentuk keria. Okey, ni siap kita akan goreng. Okey. Okey, mokti ringkaskanlah. Okey. Panaskan minyak, lepas tu goreng. Apa lagi ah? Kita gorenglah keria tu. Okey, balik-balikkan dia sehingga garing. Boleh angkat, toskan. Okey. Okey, buat kuih keria ni makan petang. Okey, ni mokti buat untuk makan petang kan. Sedaplah layan apa dengan kopi, minum petang kan. Ha, memang sedaplah. Anak-anak makan kan petang. Okeylah. Buat sikit tak banyak. Janji ada, betul tak? Ha, okey. Lepas tu kita balik-balikkan dia nampak. Ha. Okey. Ha. Bau dia pun dah sedap ni tau. Ha, masa goreng ni bau dia memang dah sedap bau apa keledik goreng tu. Ha, nampak. Okey. Ha, ini dah siap dah. Okey, Mokteh dah tuskan keria Mokteh ni. Ha, okey. Dah siap. Okey. Itu keria kita dah goreng. Okey, ni kita nak buat apa? Air gula dia pula. Ha, gula. Mokteh menggunakan gula perang. Okey. Ha, Mokteh guna 3 sudu besar gula perang. Okey. Okey, panaskan minyak eh. Ini apinya jangan kuat tau, perlahankan api. Okey, masukkan sedikit minyak, gula, perang dan sedikit air. Campur dengan sedikit air. Jangan banyak tau, lepas tu kacau-kacau. Lupa Mokti nak tunjuk. Masukkan garamlah sikit. Okey. Ha, kacau-kacau sehingga gula tu hancur dan dah pekat lah. Nampak. Biar dia keluar buih dia tu, buih dia macam mendidih gitu kan. Ha. Ha, itu dah boleh masuk lah. Okey. Ha, biar je macam tu. Ha, okey. Ni nanti kita akan masuk. Okey. Ha, nampak tak buih dia dah jadi buih macam tu. Ha, nampak. Ha, ni time ni dia dah pekat dah ni. Ha, ni dah boleh masuk keria dalam ni. Okey, nampak. Ha, ni keria. Okey, keria kita akan masukkan dalam. Okey, campurkan dalam dalam kuali itulah. Okey, lepas tu kacau-kacau biar gula tu tercampur dengan keria. Tercampur semua dengan keria itulah. Sedapnya, nampak pun dah sedap. Okey, dah jadi dah keria gula perang by Mokteh. Senang aja. Lepas tu biarkan dalam kuali tu, biar dia sejuk. Tak payah angkat lagi, biarkan dalam. Ni Mokti biarkan. Biarkan sehingga dia sejuk. Baru kita boleh hidangkan lah, dah makan. Okey, dah tercampur tu gula tu, biarkan dia sejuk dalam kuali seketika. Dah sejuk, boleh masuk dalam bekas, boleh makan. Okey, tara. Okey, dah jadi dah keria Mokti. Ha. Okey. Boleh makan. Selamat mencuba, okey. Dan jangan lupa tekan. Moga resipi yang Mokti kongsikan ni bermanfaat untuk anda semua. Selamat mencuba. Bye. Salam sayang daripada Mokteh. Assalamualaikum.